آمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جمع مسجد فاطم pengajian Ahad pagi rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di dalam belajar agama, terutama tepat waktu, sebagaimana kita dicontohkan oleh para ulama dalam belajar. Dan hukum asalnya seorang penuntut ilmu datang lebih awal daripada pengajian yang akan dimulai. Akan tetapi memang itu membutuhkan pembiasaan. Seandainya kita tunggu sekalipun, barangkali itu akan semakin membiasakan kita untuk tidak tepat waktu. Maka semoga Allah Azza wa Jal memperbaiki dan bisa membuat kita semakin disiplin, semangat, dan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari agama, baik hadis, fikih, tafsir dan lainnya, diharapkan dapat menambah keimanan. Dan kita tahu bahwa Ahlus Sunnah meyakini iman itu bisa meningkat dan bisa turun, berkurang, bisa pasang, bisa surut. Ketika seseorang melakukan ibadah kepada Allah, dia terdorong untuk menambah amal dan rutinitas lainnya. Sedangkan ketika dia dalam kondisi vakum, tidak punya kegiatan, sedang tidak mengerjakan, maka dia akan ngantur ke sana kemari. Yang ini juga ketinggalan, yang ini tidak dikerjakan dan sebagainya. Kalau ada orang bisa bangun malam sholat tahajud, maka dia bisa sholat subuh berjamaah. Setelah itu dia bisa ngaji, dia bisa berdoa, lalu dia bisa sholat duha. Itu seperti sudah terorganisir. Ya. Akan tetapi ketika satu ketinggalan, tambah malas. Dan kita pernah membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang tidur diikat oleh syaitan dengan tiga ikatan. Ya. Dan ini akan berpengaruh pada permulaan aktivitas harian. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika orang tidur, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqat. Apabila salah seorang dari kalian tidur, maka syaitan akan ngikat di tengkuknya dengan tiga ikatan. Ya, fa idza qama fa dzakara Allah in halat uqdah. Kalau bangun kemudian zikir kepada Allah, satu ikatan terlepas. Thumma qama fa tawaddo in halat uqdah. Kalau berwudu, maka ikatan kedua terlepas. Fa in qama fa shalla in halat uqdah. Kalau dia bangun kemudian sholat, setelah dia zikir kemudian dia berwudu lalu dia sholat, maka dia bisa melepaskan tiga-tiganya. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka dia bisa semangat untuk mengikuti aktivitas hari itu. Wa illa fa asbaha khabithan nafsi kaslana. Kalau tidak, maka dia akan malas. Aktivitas hari itu diikuti dengan kemalasan dan hati yang kotor. Maka ini pengaruh sekali. Ketika orang bisa bangun malam, kemudian dia bisa sholat subuh berjamaah, pengaruhnya untuk aktivitas hari itu kelihatan. Dan subhanallah, ini tidak hanya seperti itu. Waktu pagi kita juga sering sebutkan merupakan waktu yang mengandung keberkahan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, wahai Allah, berilah keberkahan umatku di waktu pagi hari. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Sakhr ibn Wada'ah radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang businessman. Maka beliau ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mulai bisnisnya di pagi hari. Nah, kata rawi yang meriwayatkan hadis itu, fa'athra fa katsura maluhu, maka sukses bisnisnya.
dimulai di pagi hari. Kalau pekerjaan dipakai lembur malam hari, paginya tidurin, kebalik. Kebalik. Kalaupun seandainya ada orang ketiduran sholat subuh gara-gara sholat malam, ini keliru. Bagaimana dengan orang yang gara-gara bisnisnya tengah malam, paginya ketinggalan sholat subuh segala macam. Na'udzubillah, apabila malamnya bahkan bermaksiat, bisnisnya penuh dengan maksiat. Na'udzubillah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keistiqomahan itu. Dan tadi malam kita membahas bahwa para sahabat, mereka khawatir sekali. Pada tengah-tengah aktivitas mereka yang manusiawi itu, khawatir akan terjangkit penyakit nifaq. Munafik. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Tadi malam belum sempat kita sebutkan. Ya, ada seorang sahabat bernama Hanzalah radhiyallahu anhu. Ditemuin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ditanya, apa kabar? Kata dia, nafaqah Hanzalah. Hanzalah akan terjerumus ke dalam kemunafikan. Ngomong apa ente? Kata Abu Bakar. Kata Hanzalah radhiyallahu anhu, inna kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu seringkali bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlisnya, ngobrol, mendengar nasihat. Yudzakkiruna bil jannati wan nari hatta ka'annaha ra'ya ain. Kita diingatkan surga, diingatkan neraka, sampai seperti kita melihat, seperti seolah-olah surga neraka sudah di depan kita. Fa idza raja'na afasna al-azwaj wad-dhay'ata fanasina katsiran. Tapi kalau kita pulang ke rumah, maka kita disibukkan dengan kegiatan dan keluarga. Istri-istri, anak, kegiatan ini, sampai kita lupa dengan apa yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal setelah diingatkan tadi seperti ketiadaan. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi inna lakadzalik. Iya. Kita merasakan hal yang sama. Yuk kita lapor kepada Nabi SAW. Lapor kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Lau antum tadumuna alal halil lati taqumuna indi. Seandainya kalian bisa menjaga betul kondisi kalian seperti permulaan kalian duduk bersamaku tadi. Sampai rumah berusaha untuk ingat terus. Di jalan berusaha terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, lasafahatkumul malaikatu fi majalisikum wa turqikum. Kalian diajak salaman sama malaikat. Kalian akan diajak salaman di rumah kalian, di tempat kumpul kalian, sampai di jalan kalian diajak salaman sama malaikat. Karena saking kalian ingat akhirat terus. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah. Akan tapi ya Hanzalah, kita ini harus pelan-pelan, sekali kita mengingat akhirat, sekali kita menjalankan tugas dunianya. Kita akan lewati sebentar lagi, kita akan pelajari nasihat seorang tabi'in. Ketika seseorang ingat akhirat, ingat beneran. Ketika dia sedang mengurusi perkara dunia, profesional. Bukan berarti orang akhirat itu yang tidak perhatian sama dunia, kemudian tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga tidak diperhatikan. Keliru sekali. Untuk meninggalkan keluarga karena urusan pengajian, karena urusan dakwah, atau karena urusan apa, keluarga ditinggalkan, tidak dicarikan nafkah, salah itu. Tidak seperti itu syariat. Maka ahlus sunnah adalah orang yang mutakamil. Orang yang sempurna, lengkap semuanya, ajarannya ada, ibadah-ibadah. Dan dalam urusan dunia juga sama diperhatikan. Dan kita perhatikan bahwa orang-orang yang rata-rata amanah dalam melaksanakan tanggung jawab adalah orang-orang yang paham agama. Kita bahas pada pengajian kemarin, kezaliman itu dapat dihindari dengan empat hal seperti disebutkan oleh Al-Mawardi rahimahullah. Yang pertama, dinun hajiz. Agama seseorang yang dapat menghalangi dari kezaliman. Kalau tidak aklun zajir, kalau tidak akal yang dapat menahan seorang dari perbuatan zalim. Kemudian yang berikutnya adalah sultanun radi', peraturan undang-undang pemerintah yang bisa membuat orang jera sehingga tidak berani berbuat kezaliman. Dan yang terakhir adalah ajzun sad, ketidakmampuan melakukan kezaliman. Maka ketika seseorang memiliki aktivitas, entah itu tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau pegawai, karyawan, guru, pedagang, dia berusaha menjauhkan diri dari kezaliman.
Kita sudah bahas pada hadis-hadis Arba'in Nawawi. Rasulullah SAW menyebutkan Allah Azza wa Jalla mengharamkan kezaliman. Allah tidak zalim. Seandainya Allah Azza wa Jalla akan menghancurkan semua ciptaannya, itu tidak zalim. Karena Allah yang menciptakan. Urusan Allah itu semuanya. Kata salah seorang tabi'in, kata seorang sahabat, "Law anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla aradhihi 'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum." Seandainya Allah siksa, Allah azab semua penduduk dunia dan langit, bumi dan langit, kata Allah, kata sahabat ini, Allah akan siksa mereka tanpa kezaliman sama sekali. Karena itu ciptaan Allah. "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Allah tidak berbuat zalim untuk hambanya. Tetapi ternyata Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Aku haramkan kezaliman untuk diriku sendiri dan aku juga haramkan untuk kalian. Maka jangan kalian saling berbuat zalim. Dan kezaliman banyak sekali. Di antaranya adalah kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Ini disebutkan Ibnu Rajab, kita sudah pelajari. Ini hanya mengulang aja, ya. Bahwa kezaliman seseorang ini bisa identik dengan menzalimi orang, mengambil hak orang. Tapi sebelumnya seseorang bisa berzalim kepada diri sendiri. Dan paling besarnya kezaliman seseorang terhadap diri sendiri adalah kesyirikan. Termasuk diantaranya adalah ketika seseorang tidak memiliki porsi untuk ibadah kepada Allah. Itu zalim. Itu juga zalim. Bagaimana kita mengharap rizki, sementara rizki datangnya dari Allah, lalu kita ingin beribadah kepada pemberi rizki, kita tidak lakukan. Ini kezaliman. Ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum zalimun li nafsihi." Sebagian hamba kami ada yang berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Ini belum lagi kejadian kezaliman dalam berbagai aktivitas masyarakat. Yang namanya curang itu dalam jual beli, naudzubillah. Kita hanya tahu teori, tapi kalau ternyata ke pasar kelihatan aslinya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, berarti terjadi. Rasulullah SAW datang ke pasar, kemudian melihat, ngelewatin ada orang jualan kurma. Tangan Nabi SAW dimasukkan ke dalam, tekluh kok basah. "Mahadha ya sahibat ta'am." Dalam riwayat dikatakan, "Fanalat asabi'uhu balalan." Tangannya kok kena basah. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Hei, yang jualan ini apa ini?" "Ya Rasulullah, asabatu sama." "Wahai Rasul, dia kehujanan. Kurmanya kehujanan." Kurma itu kalau enggak kering, kena hujan, dia akan cepat busuknya. Apa kata Nabi SAW? "Afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu an-nas." Kenapa kamu enggak balik? Biar orang tahu ini ada aibnya. Sehingga orang-orang tahu, kemudian mereka akan bertransaksi dengan yang apa mereka tahu. Jangan disembunyikan aibnya itu. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan sebuah kaidah, "Man ghasya falaysa minna." Yang curang tidak termasuk dari golongan kami. Ini dalam urusan jual beli, belum lagi yang masalah timbangan. Belum yang riswa, hadiyatul ummal. Ya. Belum yang dijual yang haram. Kita sudah bahas juga itu. Yang dijual yang haram. Kalau enggak, bagaimana kalau kita menjadi apa itu namanya yang suka jadi makelar itu, ya makelar itu sudah ya, ya, ya itu, tapi jadi makelarnya barang haram, gimana kayak gitu? Atau anak diminta untuk membuatkan barang haram itu. Nah, jadi karena saking banyaknya praktek keharaman itu masuk semua dalam kezaliman. Ada kalanya kezaliman itu masuk dalam kezaliman diri sendiri dan tidak jarang masuk kepada kezaliman orang lain. Dicampuri dengan haram dan kita sembunyikan, maka itu keharaman dan kezaliman juga. Seperti itu. Maka ikhwah sekalian, seseorang yang paham agama, dia tidak akan berani bermacam-macam. Dia tahu bahwa ayyulah min nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging mana yang tumbuh dihasilkan dari barang haram, maka tempat yang paling pantas adalah neraka. Hati-hati dia. Dan orang yang hati-hati ibadahnya, insyaallah dia akan terarah untuk berhati-hati dalam pekerjaannya. Kok masih ada orang ahli sholat, tapi dalam pekerjaan dia tidak amanah? Maka sholatnya perlu diperbaiki. Bukan berarti sholatnya yang salah. Kalau orang yang sholat masih kayak begitu, yang tidak sholat lebih parah. Seperti itu. Maka ikhwah sekalian,
kita perlu mempelajari agama dari berbagai sisi, dan yang akan kita pelajari ini dan yang sedang kita pelajari adalah berkaitan dengan tazkiyatun nufus, tentang pensucian jiwa, mengingatkan akhirat, mengingatkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang dapat melunakkan hati. Kita pernah pelajari bahwa hati ini gampang sekali kerasnya. Dan subhanallah, ada sebagian penyebab yang bisa membuat hati ini keras dan itu mubah. Apa itu? Yang kita pelajari di hadis arba'in. Banyak makan. Banyak makan membuat orang hatinya keras. Apalagi yang haram. Ketika seseorang melakukan banyak yang haram, bisa jadi itu menjadi penyebab untuk terhalangnya seorang paham agama. Menghalangi seorang dari ibadah. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, seorang yang mendapat kawan jelek, bisa jadi itu adalah sebuah ujian dari Allah. Dan ketika seorang mendapatkan kawan yang saleh, itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seorang tidak bisa ibadah, bisa jadi penyebabnya adalah karena keharaman. Ketika dia melakukan keharaman, maka di antara hukumannya, dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Susah, mau sholat malam susah, mau baca Quran susah. Dan seolah-olah karena kita terbiasa tidak melakukan, tidak ada masalah dalam hal itu. Anu udah lama gak pernah tahajud juga gak apa-apa, biasa. Apalagi sholat duha. Padahal subhanallah, kita kalau tahu sholat duha saja, ternyata dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa manfaat sholat duha dapat menggenapi tuntutan membayar sedekah. Berapa jumlah sedekah yang harus kita bayar tiap hari? 360 sendi. Dalam hadis yang sudah kita pelajari, yusbihu ala kulli sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap hari kita diperintahkan untuk mensedekahkan dari persendian yang kita miliki. Dan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini karena kita dapat nikmat dari Allah, enggak usah bayar kita itu. Persendian dalam badan itu disebutkan dalam Sahih Muslim jumlahnya 360. Kalau seandainya ada error satu saja, udah gak bisa tidur gitu. Bukannya gak bisa tidur, gak bisa gerak kita sudah. Yang error cuma satu, di mana? Di belakang sini. Sudah, gak bisa. Mau terapi, mau operasi, habis sudah gak bisa apa-apa, sudah. Ada orang bilang itu namanya tulang kecetit. Itu baru tulang kecetit. Kalau tulang kepukul gimana? Ya. Itu kecetit kan gak sengaja. Dan itu baru satu di belakang sini. Gimana kalau lima? Gimana kalau sepuluh? Dari 360. Ya, 360 yang sakit 10 aja. Kan masih belum ada apa-apanya. Ya. Tapi luar biasa, kita enggak akan bisa ngapa-ngapain. Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk bersyukur, memberikan sedekah hak-hak yang 360 persendian itu. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh. Amrun bi ma'rufin shadaqah wa nahyun 'an munkar shadaqah. Amar ma'ruf dihitung satu sedekah. Melarang dari kemungkaran satu sedekah. Menghindarkan penyakit atau hambatan di jalan sedekah. Kullu tasbihatin sadaqah, kullu takbiratin tahlilatin. Zikir-zikir itu dihitung satu sedekah. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u 'an dzalika kullihi raka'atani yarka'uhuma min adh-dhuha. Dalam Sahih Muslim disebutkan yang cukup genapkan semuanya dua rakaat salat duha. Ini yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak akan tinggalkan. Awsani Khalilah SAW bithalath la ada'uhunna hatta amut. Aku dikasih nasihat oleh Nabi SAW dengan tiga wasiat, tidak akan aku tinggalkan sampai aku mati sekalipun. Di antaranya raka'at duha, dua raka'at salat duha. Masya Allah, salat duha. Antum bayangkan, kenapa kok cuman salat duha? Ini bukan cuman, akan tetapi kalau dibanding dengan salat fardu, salat malam, kan salat duha tidak disofkan bersama salat-salat itu. Tetapi kenapa perhatian dalam syariat besar dalam sholat duha? Para ulama berusaha mengambil kesimpulan, karena sholat duha dikerjakan pada waktu kebanyakan orang-orang lengah. Sebuah ibadah yang dilakukan pada saat orang-orang lengah, maka pahalanya besar. Pahalanya besar. Ketika orang bangun tidur kemudian beraktivitas, jarang orang yang ingat untuk sholat duha. Yang di kantor tertuntut untuk mulai dinas, yang ngajar sudah ribut dengan berbagai kesibukannya, yang di rumah saja jam segitu dia sudah mikir macam-macam sudah. Itu bukan waktu untuk
ibadah. Waktu ibadah itu antara maghrib sama isya. Ya. Tapi subhanallah, jam kerja begini, kalau ada orang bisa menyisihkan untuk sholat duha, luar biasa. Ini baru sholat duha, bagaimana dengan yang lain? Intinya ikhwah sekalian, terkadang seseorang terhalang dari ibadah yang jangankan yang sunnah seperti ini. Yang lebih gampang dari itu. Tasbih. Tak mudah. Ada anjuran ketika naik kendaraan, jalannya turun, tasbih. Jalannya naik, takbir. Mungkin kita tahu, tapi kita enggak kerjakan. Aduh, naik lagi, ada sumbangan lagi ini. Main kita ingat yang kayak begitu. Ya. Padahal kalau seandainya kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, pahala. Ya, naik pesawat. Naik pesawat ketika naik, ketika turun. Kan itu zikir bisa dipraktekkan. Enggak mikir itu sudah. Wah, sudah foto itu semua, ada apa itu. Yang dekat ke jendela, kayak orang kampung. Ya. Subhanallah. Ya, artinya memang seperti itu kebiasaan kebanyakan orang. Dan kita khawatir, jangan-jangan yang seperti itu disebabkan karena na'udzubillah dosa kita. Maka kita tidak perlu lebih detail membahas apakah ini hukuman atau ujian. Tapi kita sadari saja, ini kesalahan. Sehingga kita perlu perbaiki, itu saja intinya. Saya ngerti, ini hukuman atau ujian dari Allah SWT. Apa manfaatnya, yang diteliti itu. Yang diteliti itu sekarang kita tahu ini kesalahan, diperbaiki saja. Seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jal memaafkan, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dosa kita banyak sekali. Dan kalau kita hitung, kita tidak bisa. Dan kasih sayang Allah maha luas. Allah maha pengampun. Dan Allah Azza wa Jal tidak membebani kecuali dengan kemampuan kita. Sementara kita banyak membuat Allah murka, akan tapi Allah maha pengampun. Baik ikhwah sekalian, kita sudah mengadakan 2 pertemuan. Ya, wah kayak sudah berjasa ya, masya Allah. 2 bulan yang beberapa waktu lalu. Kita yang jelas sudah sampai pada hadis ke-20. Atau 3 pertemuan. Pertemuan pertama muqaddimah. Nah, maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita mulai dari hadis yang terakhir kita selesaikan. Dan ternyata angka 20 ada 3 hadis di sini. Ya. Setelah 20, 20 lagi. Semuanya 20 lagi. Loh, ini. Ya sudah, 20 pertama kita sudah baca waktu itu. Nah, kemudian 20 yang kedua ini adalah riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Fadlu salati al-laili 'ala an-nahari ka fadli shadaqati as-sirri 'ala al-'alaniyah." Perbandingan keistimewaan salat malam dengan salat siang. Salat yang dilakukan malam hari dengan salat yang dilakukan siang hari, perbandingannya seperti orang sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dan dua-duanya dibolehkan. Dua-duanya dibolehkan pada saat tidak ada unsur perusaknya, seperti riya, ingin dipuji, ingin dilihat. Itu urusan lain, itu sudah tahu itu rusak. Akan tetapi sedekah dalam asal syariatnya boleh seorang memberikan terang-terangan, tapi setelah dia sebutkan atau dia berikan dalam kondisi sembunyi-sembunyi, apalagi langsung kepada objeknya, maka itu lebih afdal. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Engkau terang-terangan boleh sedekah dan itu bagus sekali kata Allah. Tapi kalau kamu sembunyikan, langsung kamu cari orang fakirnya, kamu berikan. Itu lebih afdal. Perumpamaannya salat malam seperti itu. Salat malam perbandingan dengan salat yang dilakukan siang hari. Dan kita tahu orang munafik, mereka salatnya pengen cari perhatian. Mereka apabila salat ingin dipuji orang. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Mereka salat malas-malasan pengen dilihat orang. Maka dalam hadis yang sahih disebutkan adqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat isya dan salat subuh, dia enggak kelihatan. Dan salat malam dilaksanakan pada saat orang-orang istirahat, tidak ada keramaian, hiruk pikuk, dan ketika kondisi tenang, sehingga dia ajma'ulil qalb, lebih bisa membawa kekhusyuan. Allah katakan dalam surat Al-Muzammil, inna nasyiatal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Bangun malam
bisa sholat pada saat orang semua terlelap tidur, dapat menghasilkan efek dan athar, dampak yang lebih mengena, lebih kuat. Dan kata-kata yang disebutkan pun juga demikian, lebih baik, lebih jelas. Seperti itu. Ketika kita berdoa, kita tahu waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu istimewa untuk berdoa. Kalau kita punya hajat kepada Allah, waktu itu adalah waktu yang paling tepat. Ya. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Salat setelah salat fardu yang paling istimewa adalah salat malam. Ya. Ini athar atau pernyataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan bahwa kita ini perlu memiliki ibadah yang dipegangi seperti wirid. Wirid itu artinya kan yang kita lakukan terus menerus seperti zikir, maka dalam ibadah lain kita juga memiliki wirid. Dan aib sekali seorang thalibul ilm tidak bangun malam. Kita pernah pelajari itu. Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau melihat ada seorang ahli hadis dikasih bejana untuk wudu, airnya masih utuh. Kata Imam Ahmad, kamu enggak sholat malam ya? Ya Imam, kita kan lagi safar. Hatta seandainya safar pun bukan alasan untuk meninggalkan itu. Sekali dua kali kita kecapean wajar, akan tetapi dengan terbiasa kita meninggalkan sholat malam itu aib, celah untuk seorang penuntut ilmu. Kalau seandainya kita tidak menghidupkan bangun malam, siapa yang kita harapkan? Dan subhanallah, ini kaitannya dengan kebiasaan. Antum perhatikan, ada orang tua bisa, kok yang muda gak bisa? Khawatir seperti itu betul-betul pengaruhnya karena ketakwaan dan pembiasaan. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Yang terbiasa di waktu muda dengan sebuah aktivitas, tuanya begitu juga. Ketika masih muda, orang tuanya, kamu bangun malam, kamu bangun malam, bangun malam. Ketika sudah tua, ke bawah. Gak enak kalau gak bangun malam. Dan dia akan bangun, sekalipun dia dalam kondisi sakit, bangun dia. Karena memang setelan jamnya itu sudah nyantol begini. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh seorang thalibul ilm. Kemudian yang berikutnya, kembali dari Murrah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud membahas tentang sedekah. Tadi sudah dibahas tentang sholat malam dan juga ada kaitannya dengan sedekah. Dan seseorang jangan terbiasa menganggap remeh sedekah sedikit. Karena yang akan Allah nilai itu bukan nominal, akan tetapi kadar keikhlasan. Bisa jadi seseorang memberikan sedekah dengan jumlah besar, akan tetapi niatnya tidak seikhlas orang yang kemampuannya terbatas dan nominalnya juga tidak terhitung barangkali. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang munafik celah. Orang munafik menghina sebagian sahabat ketika mereka hanya mampu memberikan beberapa gepok kurma, bukan gepok ya. Gepok itu untuk uang ya. Tapi cuma dua tungkup kayak gini nih. Ya, jadi sahabat yang bernama Abu Khaythamah disebutkan dalam Sahih Muslim, beliau adalah orang yang dicampakkan atau dihina, dijelekkan oleh orang munafik karena beliau sedekah dengan cuma dua sa' saja atau setengah sa'. Dengan setengah sa' kurma, setengah sa' itu seperti ini, karena satu sa' itu empat kali begini, satu, dua, tiga, empat, itu satu sa'. Ini hanya mampu untuk mensedekahkan kurma setengah sok, jadi dua telapak tangannya dua kali dikasihkan. Itu pun beliau ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, tasaddaqu fa inni ab'atsu jaisan, sedekahlah kalian karena aku akan mengutus sebuah pasukan. Akhirnya kata sahabat Abu Khaythamah, aku tidak punya apa-apa, aku nguli, kerja keras, ambil tali, kerja keras sampai aku bisa mengumpulkan satu sok dari kurma itu. Yang siap untuk mengabdikan diri kepada Allah untuk beribadah, mereka lebih kuat dari orang-orang yang bisa ngangkat batu yang luar biasa. Ya. Kalau zaman sekarang yang tidak mesti ngangkat batu, ngangkat barbel. Ya. Kalau kita mau jujur aja ya, mungkin orang akan beralasan ini untuk kuat, untuk kesehatan. Ya, itu nah, gaya-gaya aja. Masa orang mau sehat harus ngangkat barbel? Ya, masuk fitness harus bayar berapa? Lagian ngapain itu
dia nggak ada gunanya diangkat-angkat ngapain gitu. Ya, mending ngangkat sayuran, ngangkat kursi biar tertata rapi di rumah, ngapain ada manfaatnya begitu. Datang tempat fitness, ngangkat-angkat begini, ditaruh lagi. Sampai langganan saya badannya gede-gede kayak robot begitu, apa manfaatnya? Giliran untuk sholat nggak bisa. Kalau perlu, dia angkat-angkat besi itu dalam kondisi dia mendengar azan karena di sana ada musiknya, ada perempuannya juga. Manfaatnya apa? Kekuatan yang semu. Kalau seorang beriman, dia memelihara kekuatannya tidak apa-apa. Dia datang ke fitness untuk menjaga kesehatan karena memang sebagian dokter mengatakan orang yang punya apa penyakit diabetes atau apa dia harus menjaga, dia harus begini-begini, akhirnya ke fitness. Padahal ke fitness juga ada obatnya biasanya. Kalau badannya krempeng gitu, ngangkat barbel nanti barbelnya jatuhin dia, mestinya barbelnya yang angkat dia. Ya. Nah, nanti setelah dia kuat, mungkin ada mobil susah parkiran di pengajian, diangkatin mobilnya, pindahin. Ya, kalau begitu ada manfaatnya lah. Ya. Kalau cuma hanya untuk gini-gini saja, ngapain? Tapi maksud ana, ini pernyataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini mungkin bisa direnungkan. Pada saat orang-orang banyak yang seperti itu, membanggakan kekuatan pemuda. Dan subhanallah, ini teori lama dan masih berlaku sampai akhir zaman barangkali. Orang laki-laki akan membanggakan kekuatan di depan siapapun. Karena memang itu yang Allah lebihkan kepada mereka. Dia akan membanggakan kekuatannya. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Laisa asyadidu bisura'ati, innama asyadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang menangan kalau gulat, akan tetapi kalau dia marah dia bisa tahan. Menangan untuk apa manfaatnya? Menangan kuat habis itu tidak sholat. Karena subhanallah, teringat sekali dan ini sering diulang-ulang Syekh Abdul Razak tentang kisah orang tua cacat dari Indonesia jamaah umroh bisa sholat tahajud padahal kakinya dua-duanya cacat. Tahajud dan itu sampai beberapa juz kata Syekh. Tengah malam tahajud. Dia bawa tongkat, dua-duanya dilepaskan satu persatu. Kemudian dia bertahan di atas dua kakinya yang cacat. Dia ngikuti tahajud itu lebih dari satu juz dulu. Sekarang satu juz aja. Dari jam 1 kurang seperempat sampai jam setengah 3 sudah selesai itu. Atau jam 2 seperempat sudah selesai. Ya. Kalau dulu katanya lebih banyak lagi. Ini jamaah umroh sudah tua, cacat lagi dia bisa. Kata Syekh Abdul Razak, bayangkan banyak anak muda gak mampu untuk sholat terawih saja gak bisa. Bahkan sholat fardu saja gak bisa. Sholat fardu gak sabar. Dan bisa jadi ditambah dengan orang tuanya yang kurang perhatian. Orang tuanya kurang perhatian sehingga kadang-kadang ada orang tua berlibur mereka dari luar kota datang ke Madinah. Orang tuanya sholat di Nabawi, anaknya main ke pasar. Ada yang kayak begitu. Ya, perbandingannya bagaimana kekuatan itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan iman seseorang yang siap mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kita melihat bagaimana para sahabat ketika mereka betul-betul berjuang di jalan Allah, setelah keimanan itu ada, maka kekuatan itu bisa dilempengkan. Berbeda dengan orang-orang yang hanya sekedar semangat saja, tapi imannya belum terarah. Akhirnya bisa kesana kemari. Yang penting kita latihan, fisik kita harus kita latih, karena kita butuh, Islam butuh apa? Tapi tidak dilatih agama, akidah yang benar, metode berislam sesuai dengan ajaran Nabi SAW yang benar, akhirnya melenceng ke sana kemari. Ya, maka ini pernyataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ketika mengomentari ada orang kuat ngangkat-ngangkat, ternyata beliau katakan masih banyak lebih kuat. Hamba-hamba Allah itu jauh lebih kuat dari mereka. Dan ini membuat kita jangan berkecil hati melihat ahlu dunia. Ahlu dunia Masya Allah, petantang-petantai, motornya gede, mobilnya mewah, turun gini. Lewat depan masjid kita sungkan, haya kita. Gini. Masuk masjid itu sembuh-sembuh, set. Mereka ada acara, bukan tablik akbar itu, konser. Kan potongannya sama, tapi tablik akbar lebih sedikit dari konser biasanya. Subhanallah. Nah, orang yang konser datang seperti, wah udah kayak apa aja. Gak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah mati, mati sudah. Orang sekuat apapun, sekaya apapun dan setinggi jabatannya, setinggi apapun, mati-mati. Raja juga bisa mati, apalagi yang rakyat kayak begini saja. Sudah uangnya sedikit,
mau fitness utang lagi, ini gak enak sekali. Apa hebatnya coba? Baik, ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada pernyataan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan riwayat yang marfu' dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi riwayat ini lemah. Riwayat ini lemah, cuman dikuatkan dengan riwayat yang lain. Dan kita, karena memang sepakat, akan membahas buku ini. Buku ini ditulis oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau punya sanad sendiri. Dan beliau masih di kalangan tabi'in, sehingga sanadnya tidak jauh. Akan tetapi bisa jadi sebagian sanadnya lemah. Akan tetapi muatan hadis itu bisa menjadi sahih atau hasan dengan jalur yang lain. Nah, kata al-muallif rahimahullah Abdullah bin Mubarak, akhbarana Yahya ibn Ubaidillah. Nah, Yahya ibn Ubaidillah ini bukan hanya lemah, tapi lemah sekali. Bahkan sebagian ulama ahli hadis mengatakan matruk, ditinggalkan. Ketika sebuah sanad kok ada periwayatnya yang disifati dengan matruk atau ditinggalkan, maka hadisnya menjadi dhaif jiddan. Hadisnya menjadi lemah sekali dan tidak bisa diperkuat maupun memperkuat. Tapi bagaimana kita akan mengetahui hadis ini hasan atau bisa dijadikan landasan dari jalur yang lain tanpa mempertimbangkan yang kita pelajari? Hanya maknanya sama saja, akhirnya kita sebutkan. Dan memang buku ini menyebutkan hadis ini, kita sebutkan. Padahal sanadnya lemah sekali dan tidak bisa dijadikan landasan. Landasannya adalah makna yang sama dari hadis yang lain. Disebutkan dari Yahya ibn Ubaidillah, qala sami'tu abi, aku mendengarkan ayahku. Ayahnya ini juga makbul. Makbul itu artinya dia itu lemah. Kalau dia diperkuat dengan rawi yang lain, maka baru riwayatnya bisa diterima. Dan memang dia diperkuat dengan riwayat yang lain. Hanya saja anaknya tadi matruh. Anaknya itu lemah sekali, sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Sehingga riwayat ini memang lemah sekali, tapi bisa dijadikan landasan dari jalur yang lain. Baik, kemudian dia mengatakan, sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wa ma ra'aitu mithlan nari nama haribuha wala mithlal jannati nama talibuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat ada permisalan seperti surga dan neraka. Neraka yang orang takut tapi mereka bisa tidur dari ketakutan. Kemudian surga yang mereka ingin capai, tapi mereka tetap bisa tidur untuk tidak berkompetisi mendapatkan surga. Kita bayangkan seandainya kita tidur di rumah, diberitahu, rumahmu kebakaran, bisa tidur kita? Kita bangun ini. Kalau seandainya kita tidur, ada sebagian orang tidurnya sudah kayak orang mati. Ya mau gempa, mau hancur semua, dia tetap nggak bangun. Itu urusan lain. Tapi dia tahu rumahnya sekarang kebakaran. Dia lagi di ruang tamu, di dapur meledak itu gasnya, na'udzubillah misalkan. Kebakaran di belakang. Oh iya kebakaran. Ya khair, takdir sudah, anargu dulu. Ada orang kayak begitu. Gak bisa. Kenapa? Karena di belakang ada bahaya, gak mungkin dia bisa tidur. Tapi kata Nabi SAW, ana gak pernah melihat ada orang bisa tidur karena ada neraka. Sudah tahu ada neraka, dia masih tetap bisa tidur. Ada orang juga sama. Ya. Diiming-imingi surga, dia tidak segera bangkit untuk rebutan. Kita bayangkan kalau di pengajian ini semua jamaah akan dibagiin uang 1 jutaan. Dalam hadis disebutkan, seandainya orang-orang yang sholat berjamaah di Masjid Nabawi, kata Rasulullah SAW, mereka akan dibagiin daging. Niscaya mereka akan berebut untuk sholat di Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW seperti itu. Kita bayangkan kalau setiap pengajian semua jemaah 1 juta, 1 juta, 1 juta, masya Allah, rebutan ini, masjid ini akan dirubah menjadi masjid jami', masya Allah. Ya manusiawi aja. Nah, tapi ternyata surga tidak seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak pernah melihat ada semisal surga. Orang pengen masuk surga, tapi dia rebut aja, sudah tidur aja kayak gitu. Nah, hadis ini seperti kita sebutkan tadi, sanadnya lemah, tapi artinya benar. Kata Syekh Albani rahimahullah, ada 2 jalan hadis ini. Yang satu ada kelemahannya, tapi yang satu hasan. Sehingga dengan 2 riwayat ini sudah bisa menguatkan makna yang terkandung dalam riwayat yang kita bahas. Sehingga maknanya sahih. Intinya apa? Intinya adalah memang
urusan dunia, urusan surga dan neraka itu pengaruh imannya yang sangat mendasar. Kalau orang tidak bisa memperkuat imannya, enggak bisa dia beramal. Ini belum lagi ada orang yang punya pemikiran, orang yang mau beribadah karena mengharapkan surga, berarti dia adalah orang yang berperilaku seperti pedagang, pengen berdagang dengan Allah. Kalau dia mau beribadah, mau upah, harusnya bagaimana? Cukup cinta saja. Salah itu. Itu salah. Beribadah kepada Allah tidak hanya cukup dengan cinta saja, akan tapi dengan perasaan takut dan perasaan harap. Ahlus Sunnah meyakini itu. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa para nabi seperti itu. Innahum kanu yad'una rabbahum raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka, para nabi saja, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan rasa harap dan rasa takut. Bukan hanya cinta saja. Wah, aku cinta kepada Allah, sudah aku sholat itu karena cinta. Ah, kalau aku ibadah, sholat, puasa, mengharapkan pahala, mengharapkan surga, berarti aku seperti pedagang, minta diupahin dalam ibadah. Itu cara berpikir dari mana? Dalam hadis, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menyediakan surga untuk orang yang beramal. Itu berarti ada perintah untuk berkompetisi mendapatkan. Wa tilkal jannatu allati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itu surga yang kalian dapatkan jatahnya dari amal yang kalian kerjakan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya selangit dan bumi. Seperti itu. Maka ini anjuran syariat. Nah, sudah demikian pula ternyata orang masih tidak semangat dalam beribadah. Berarti memang keimanan itu menjadi poros terpenting dalam ibadah. Maka kita harus belajar tauhid. Seolah-olah ditanya bagaimana agar kita bisa memupuk keyakinan kita kepada Allah. Jawabannya gampang. Kamu harus lebih kenal kepada Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah, bagaimana kita akan yakin dan percaya kepada Allah? Tidak bisa. Kita berdoa yakin Allah mendengar. Kalau kita tidak memiliki keyakinan Allah mendengar doa-doa kita. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Sami', Allah Maha Mendengar. Maka kita bisa yakin ketika berdoa Allah mendengar doa kita. Kalau kita enggak kenal Allah Azza wa Jalla memiliki sifat mendengar, bagaimana kita akan yakin Allah mendengar doa kita? Ini ikhwah sekalian yang menunjukkan bahwa ibadah itu erat kaitannya dengan keimanan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar dan tidak pernah terbayangkan. Yang kita dengar itu sekarang adalah berita informasi berlandaskan dalil. Kalau kita mau bayangkan, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita membahas tentang hadis Nabi SAW perihal sifat-sifat surga, wah, tertarik sekali. Gitu. Tertarik sekali. Kalau tidak pernah mendengarkan, gimana kita akan berkompetisi untuk mendapatkan surga? Ya. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwa penduduk surga, mereka akan beraktivitas seperti di dunia. Ada yang keluar ke pasar. Ketika mereka ke pasar, terkena angin, tambah muda mereka. Tambah ganteng. Ketika pulang, tambah bersinar. Kata istrinya, antum sejak berangkat sampai sekarang, tambah zen. Masya Allah, tambah menarik. Kata suaminya, iya, ana juga ngelihat kalian, tambah menarik sekarang. Enggak diperintahkan untuk ibadah, diperintahkan untuk bersenang-senang saja. Tapi terkadang ada orang petani yang kangen dengan kebiasaan bertaninya. Masya Allah, dalam Sahih Bukhari disebutkan dia pengen, ya Allah, anak pengen bercocok tanam. Kata Allah Azza wa Jalla, kamu enggak usah gitu, kamu akan dikasih apa yang kamu minta. Enggak, saya pengen cocok tanam, ya sudah, lemparkan saja buzur itu, apa benih-benihnya antum lemparkan, dilemparkan tek langsung tumbuh, kayak gini. Itu dalam Sahih Bukhari begitu. Terus Masya Allah, bagaimana orang tinggal kayak begitu? Orang zaman sekarang pengen liburan saja bisa tinggal di hotel sudah senangnya luar biasa. Seandainya hotel ini kita beli, makanya seandainya, karena memang nggak mampu, ya. Tinggal di hotel aja karena diskon, ya. Masya Allah, ya. Ini lebih dari sekedar villa, ya. Luar biasa, surga nggak bisa kebayang, ya.
Orang nggak akan bisa menguatkan keimanannya kalau tidak belajar. Dan itu semua akan berpengaruh pada ibadah dia. Tinggal 3 menit. Tapi satu lagi. Karena ini maknanya sama. Akan tetapi ini adalah athar. Maknanya sama, persis dengan sebelumnya, akan tetapi ini athar. Qala haddatsana Ismail ibn Muslim anil Hasan, yani anil Hasan al-Basri, qala Haram ibn Hayyan. Haram ibn Hayyan ini seorang ulama saja, dia bukan seorang sahabat yang meriwayatkan hadis, sehingga ini menjadi athar atau nasihat. Dia mengatakan, ma ra'aitu mithlan nari nama haribuha wala mithlal jannati nama talibuha. Aku tidak pernah melihat ada perumpamaan seperti neraka. Orang yang pengen lari dari neraka, dia bisa tenang tidur. Sementara surga, orang yang pengen mendapatkan, dia ternyata bisa tidur dengan santai. Nah, ini mirip dengan yang sebelumnya, dan dalam riwayatnya sebenarnya ada sedikit kelemahan. Akan tetapi, karena ini adalah athar, para ulama sudah terbiasa. Karena athar tidak terlalu didetailkan dalam meneliti sanadnya. Berbeda dengan hadis yang marfu', hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka perhatian, karena kita akan menghukumi apakah ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Ditambah lagi sebenarnya kita sudah berulang-ulang menyebutkan bahwa yang kita pelajari selama berhubungan dengan fadailul a'mal, berkaitan dengan pahala, balasan dan juga akhlak, maka ini urusannya lebih ringan daripada seseorang membahas tentang hukum. Baik, ini yang dapat kita pelajari hari ini. Dan subhanallah, tadi kita mulai dari jam 7 lewat berapa? 3 atau 4. Semoga Allah Azza wa Jal memberi kita kemudahan, keistiqomahan, dan dalam kajian pun kita bisa menambah kedisiplinan, dan kita bisa menampilkan sosok seorang talibul ilm yang profesional. Talibul ilm yang profesional itu akan bisa lebih berharap mendapatkan hasil daripada talibul ilm yang mau bilang malas-malasan itu gak tega gitu ya. Tapi memang kita butuh persiapan dan pembiasaan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.